Assalamualaikum. Sebelumnya selamat tahun baru dulu ya. Pagi-pagi ya Makassar hujan terus, hujan angin. Buat teman-teman yang di Makassar atau di Sulawesi ya, secara umum di Sulawesi juga semua kena. Kalau dalam perjalanan hati-hati karena hujan dan angin di sini setiap hari. Kalau BMKG sih sampai tanggal 9. Tapi kita bukan mau bahas itu. Yang kita mau bahas adalah paruh musim pertama di Liga 1 Indonesia, PSM Makassar menduduki peringkat pertama. Selamat buat semua pemain, buat manajemen, buat tim pelatih, buat supporter ya. Selamat karena di paruh musim pertama dengan skuad yang banyak pemain mudanya tapi bisa menduduki peringkat pertama. Mantap. Kemudian selamat paruh musim pertama juga, banyak sekali ya pencapaian. Kalau menurutku pencapaian dari best young player-nya, kemudian goal-nya, kemudian beberapa pemain yang masuk tim 11 pada bulan itu, week itu, ataukah dengan apa coach-nya juga, coach of the month-nya juga. Jadi selama paruh musim pertama tuh PSM oke, ya. Ada juga pertandingan-pertandingan yang tidak oke, yang banyak supporter-nya itu kritik juga di sosmed, tapi secara overall bisa bersaing di papan atas dan sekarang di paruh musim pertama itu menduduki peringkat pertama. Dan yang kali ini saya harus ngomong dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih buat Wali Kota Parepare, Tovan Pawe. Terima kasih untuk warga Parepare ya. Kenapa? Karena mereka menunjukkan keseriusan, kecintaan kepada PSM. Setelah tragedi Kanjuruhan, kan stadion-stadion mulai diverifikasi ulang ya. Alhamdulillah Gelora B.J. Habibie itu lolos verifikasi dan nanti di musim paruh musim keduanya ya, setengah musim berikutnya dengan sistem home away juga, nanti pertanggal 14 Gelora B.J. Habibie bisa melangsungkan pertandingan kandang untuk PSM. Saya terima kasih dulu, terima kasih banyak buat Pak Wali Kota Parepare ya dan seluruh jajarannya serta masyarakat yang terus mendorong mengawal hal ini bisa terlaksana atau tercapai untuk PSM Makassar. Di akhir video nanti saya akan ambil cuplikan postingan Pak Wali Kota Parepare ya. Speech beliau terhadap kesiapan Parepare dan menyambut gelaran paruh musim kedua untuk Liga tahun ini ya. Kalaupun nanti ada yang nyentil di kolom komentar, politik, aduh sorry ya, saya tidak terafiliasi dengan partai manapun. Ya, saya hanya berterima kasih kepada orang yang sudah memfasilitasi kemauan atau keperluan dari masyarakat. Kenapa masyarakat? Kalau teman-teman perhatikan PSM Makassar, itu euforianya bukan cuma Makassar, se-Sulawesi Selatan lah itu PSM-nya. Kalau ini dibilang karena mendekati masa kampanye, bodo amat ya. Yang kemarin-kemarin juga pas kampanye kumpulkan semua supporter, toh tidak ada juga untuk PSM Makassar. Banyak drama. Itu dari saya, pokoknya nggak banyak-banyak lah video ini. Tanggal 14 Januari, pertandingan home di Parepare. Kalau 14 Januari itu hari apa ya? Coba kita lihat. 14 Januari. Hari Sabtu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Sabtu lagi. Dan main malam, kayaknya akan nginep di Parepare. Buat supporter, ayo kita ke stadion. Tapi ingat, sekali lagi, perjalanan ke Parepare itu jauh. Kemudian dengan cuaca seperti ini, semoga tanggal 14 sudah tidak ya. Karena kan BMKG tadi di pembuka sampai tanggal 9 ya, hujan seperti ini. Semoga tanggal 14-nya sudah tidak. Tapi tetap hati-hati jalan ke sana. Kemudian tertib juga di stadion ya. Kalau tidak bisa masuk, nggak usah dipaksa deh ya. Kan toh pertandingannya juga disiarkan di TV ya. Bisa nonton juga di handphone kalian. Jadi intinya kita dukung PSM, tapi keselamatan kita, ada keluarga kita yang menunggu di rumah, kita harus jaga sama-sama, kita pergi berangkat dengan aman, balik lagi dengan aman. Oke, ini video dari Wali Kota Parepare untuk supporter PSM. Ewako! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Alhamdulillah, kami tidak pernah tinggal diam. Saya lakukan pembenahan secara berkesinambungan untuk Stadion Gelora B.J. Habibie. Anda bisa lihat semua kami tata, termasuk menghadirkan mesin kursi-kursi yang cukup representatif dan nyaman. Parepare adalah kota cinta sejak Habibie.
kan. Memang GSM hebat buat kita. Saya secara pribadi maupun sebagai wali kota akan konsen memberikan perhatian yang serius untuk kemajuan persepak bolaan di Selatan, khususnya hadirnya PSM sebagai kongres di Kota Parepare. Selamat menyaksikan pertandingan PSM di Kota Parepare. Saya ingin ajak kita semua hadir di Kota Parepare, Kota Cinta Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.